jangan tumpah. Tolong lah, tolong. Sikit lagi dah. Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke Dunia Badul. Okey, hari ni saya nak pergi casting ikan haruan dekat Lubuk Haruan. Inilah tempat saya casting. Tempat biasa. Ini Lubuk Haruan sebenarnya. Dekat sini pun banyak toman tau. Nak jadikan cerita, saya baru beli SP. Saya beli ni, yang color ni. Harga tu tak penting lah sebab saya minat colour ni. Saya rasa kalau pakai colour ni boleh dapat ikan haruan. Lepas tu kalau dia tak nak colour tu, saya beli colour ni. Colour terang sikit. Maknanya ada dua colour lah. Satu colour gelap, satu colour terang. Saya cari sebenarnya yang colour merah putih tu. Yang depan dia putih, belakang dia ekor dia merah tu kan. Saya cari yang tu tapi yang tu tak ada lah. Yang tu laku. Lepas tu saya beli mata kail jenis macam ni satu. Lepas tu yang macam ni satu. Kita nak cakap lebih-lebih pun tak pandai. Kita tak ada sijil. Okey. Sekarang jom ikut saya mancing. Saya dah siap dah. Dah siap pasang dah ni. Jom. Mana kita nak mula ya? Petang-petang ni sementara nak menunggu waktu berbuka puasa ni, kita casting ikan haruan dulu. Kadang-kadang boleh dapat ikan keli tau. Ikan keli kat sini pun makan SP. Thank you.
aku eh. Cangkuk. Tolong. Sikit je lagi dia. Oh, mantap geng. Alhamdulillah. Hai, tapi gambar masa dia strike tu kita tak dapat nak rakam kan. Besar betul kan. Dia makan kita punya ni. Ha, tengok. Alhamdulillah. Besar kan. Cuba korang teka ni berapa kilo ni. Alhamdulillah kan, guna SP kan. Badu pun casting juga. Ha, kita cuba lagi lah. Ha, ni serius punya ni. Badu buat. Ha, sebenarnya bosan-bosan kan bulan puasa ni kan. Petang-petang ni baru kita keluar. Dapat juga hasil. Sementara nak tunggu berbuka puasa, inilah hasilnya. Cantik tak? Padu haruan monster. Okey. Okey geng, nampaknya dah nak azan dah. Saya nak balik. Nampaknya hasil kita seko je. Inilah satu-satunya. Ini je lah ikan. Ini je lah yang kita dapat buat balik. Alhamdulillah. Macam tu. Besar kan geng kan? Besar kan? Okay geng, terima kasih kerana menonton. Video ni pendek je. Sayangnya bila kita tak dapat nak rakam masa dia boom, dia sedut tu. Jantung ni. Okay geng, kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe lah. Bye bye.